Нахуй тоже. На всякий случай. Tidak seseram ini karena ada Rusia di situ. Kalau Ukraina ingin bergabung dengan NATO, yang menarik garis besar bahwa yang memang yang harus dipertanyakan ada apa dengan Ukraina itu sehingga membuat Vladimir Putin sebegitu marahnya. Ada hal lain yang membuat si Vladimir Putin itu benar-benar udah lepas kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monogram bareng Pepep di sini. Dan di depan gue ada Kisodo Bono. Apa kabar Kisodo? Alhamdulillah wa syukurillah. Saya dalam kondisi yang baik-baik saja alhamdulillah. Semoga Kisodo bisa selalu sehat ya, karena sekarang Covid juga lagi naik nih Ki. Betul, betul. Banyak di sekeliling kita yang mulai pada berpositif-positif, termasuk salah satu, bukan salah satu ya, teman-teman circle gue juga banyak yang kena. Oh iya, iya. Ini gue mau ngebahas sesuatu yang menyedihkan nih, yeah. Tentang kemanusiaan sih ya. Tepatnya pada tanggal 24 Februari minggu lalu, di hari Kamis, itu Rusia menginvasi Ukraina. Yeah. Sampai detik ini mendengar suara alarmnya itu, dengar nggak, sempet nggak? Iya, saya sempet cek di YouTube ya. Iya, di YouTube. Satu kota itu dengar suara sirine bawah tanda akan itu, benar-benar kayak film-film. Iya, yeah, film-film yeah, perang. Film-film perang itu ya. Gue pikir sih nggak bakal ada ya, nggak akan terjadi. Nggak, maksudnya gini, kalau perang di dunia ini sih ada sampai sekarang kan, negara yang memang berperang terus ya. Benar. Kan? Wilayah timur itu kan, timur tengah. Tapi tidak seseram ini karena ada Rusia di situ. Rusia. Itu yang bikin serem. Iya. Menurut gue ya. Kalau yang gue tahu sih di beberapa tahun ini sih sebenarnya perang kayak perang cyber ya. Cyber. Nah, itu udah setiap itu udah dibalik ini ya. Perang terus cyber. Perang-perangnya daerah-daerah Timur Tengah sana yang sering masih konflik antar perang saudara itu. Oh, itu perang saudara. Kan masih ada terus. Indonesia juga masih ada kok. Saudara. Kita juga ya. Kita juga lagi perang juga ya. Benar. Di negara yang paling timur. Yeah. Di wilayah kita yang paling timur. Tapi di sini kita bakal mau ngebahas tentang sejarah atau rentetan sejarah panjang dari Rusia dan Ukraina Ki ya. Itu biar kalian bisa searching aja di Google. Sudah banyak informasinya. Karena udah panjang dari tahun 1910 lah, apa 01 itu udah terjadi. Ataupun hal-hal apa yang memicu, ya kita semua udah tahu lah ya. Betul, betul. Kalau Ukraina pingin bergabung dengan NATO. Ya itu dia. Aneh. Kalau saya sebagai orang awam ya, melihat konflik yang mereka hadapi itu, saya menarik garis besar bahwa yang memang yang harus dipertanyakan ada apa dengan Ukraina itu, menurut saya ya, sehingga membuat Vladimir Putin sebegitu marahnya. Walaupun kita tahu karena ada beberapa hal yang digarisbawahi, tapi saya rasa ada hal lain ya, menurut gue nih ya, ada hal lain yang membuat si Vladimir Putin itu benar-benar udah lepas kendali. Selain si Ukraina itu sudah mulai istilahnya lebih mengarah kepada NATO. NATO ya benar. Ada lagi sih kaitan dengan Rusia itu, kalau teman-teman mungkin banyak juga yang belum tahu ya, atau juga ada beberapa pasti yang paham. Bahwa Rusia itu sedikit banyak itu membantu dalam perang kemerdekaan kita loh, atau dalam perang-perang di beberapa titik di wilayah di Nusantara, orang Rusia.
Rusia itu. Waktu itu berjuang bersama-sama melawan Belanda. Hmm. Tahu nggak ente? Kalau sampai membantu Indonesia, gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu Indonesia dan Rusia memang punya hubungan yang sangat betul, baik sekali. Histori yang sangat panjang dari tahun kalau nggak salah 1908, bro. Iya, kalau nggak salah ya, boleh dikoreksi. Uh-huh. Terus yang paling santer terdengar itu dalam sejarah adalah ada beberapa orang-orang Rusia, dan Rusia juga pernah membantu kalau nggak salah tentang konflik yang ada di Aceh, kerajaan Aceh, yaitu saat melawan Belanda. Ya boleh dicek coba deh di berbagai buku-buku tentang perjuangan rakyat Aceh. Itu sempat dibantu oleh, tapi ini valid ya? Oh ini benar. Ini valid ya guys? Ini benar. Okay. Karena kebetulan alhamdulillah Kisodo itu lulusan sejarah. Sejarawan. Sejarah. Jadi sedikit banyak pernah sedikit baca-baca lah ya, baca-baca tentang sejarah perjuangan. Dalam arti gini, kan ada sejarah perjuangan merebut kemerdekaan. Mm-hmm. Kan ada juga kita tarik ke belakang lagi, yaitu zaman masa kolonial Belanda. Mm-hmm. Nah, pada zaman masa kolonial Belanda itu kan di berbagai titik wilayah di setiap di Nusantara pada saat itu belum ada Indonesia kan? Iya, belum. Itu banyak sekali pejuang-pejuang dari daerah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dan ada beberapa daerah itu ada campur, bukan campur tangan, ada keikutsertaan orang Rusia. Orang Rusia. Iya. Mungkin jenderal-jenderalnya atau waktu itu kerajaan-kerajaan di Rusia yang memang kan sejarah Rusia di Nusantara itu panjang, bro. Pertama awal mula sudah dipastikan adalah jualan dagang. Iya. Yeah. Dan berikutnya adalah mereka melakukan penelitian di Nusantara. Jadi Rusia itu sudah tidak asing lagi dengan Indonesia sebenarnya. Karena memang punya sejarah yang panjang, apalagi kaitannya dengan membantu pada masa kolonial Belanda pada saat itu, membantu perjuangan rakyat Nusantara pada saat itu. Kalau nggak salah ada di Lombok, Bali. Waktu konflik dengan Belanda ada orang Rusia juga yang ikut serta. Boleh dicek, terutama di Aceh waktu itu yang memang benar-benar dibantu oleh pemerintah Rusia. Rusia ya. Begitu ya, kalau nggak salah yang saya tahu ya. Teman-teman bisa sambil cek juga ya, tapi kita kesampingkan itu secara, yeah. Tapi kita mau membawa ini menurut dari sisi supernatural. Kalau prediksi Kisodo. Udah saya udah pakai belangkon berarti supernatural. Yeah, prediksi Kisodo tentang konflik kedua negara ini. Nasib kedua negara ini kan seperti apa? Yeah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, akankah ini bisa memicu perang dunia ketiga? Yeah. Well, itu yang kita takutin semua. Karena imbasnya pasti seluruh dunia. Iya, yeah, pasti Indonesia kena juga. Yes. Yang gue bingung Indonesia nanti akan mendukung siapa ya? Gak tahu sih. Indonesia dekat banget loh sama Rusia loh. Dari zaman Pak Soekarno. Juga, bukan dari zaman Pak Soekarno. Maksudnya dari zaman Pak Soekarno itu Rusia itu memang benar-benar dekat sekali dengan pemerintah Indonesia pada saat itu. Karena punya sejarah yang panjang juga orang Rusia mendukung kita untuk melawan kolonial Belanda pada saat itu. Cuma kan memang perang itu kan mudaratnya lebih banyak ya, ya daripada baiknya ya. Iya, saya juga mengecam itu sih. Saya juga sama mengecam konflik mereka itu. Ya karena masih bisa, pasti masih bisa diselesaikan dengan jalur damai. Iya, bisa duduk bareng gitu ya. Ya udah Ki, boleh kita tahu semua prediksi. Oke, atau jadi saya kan biasanya pakai kertas dengan bara api. Ya. Nah, karena memang kita sudah mencari-cari kertas. Mencari-cari kertas tidak ada, mungkin nanti kita coba di episode berikutnya dengan monogram ya, menggunakan dengan media kertas dengan bara api. Mungkin agar lebih dalam arti gini, saya coba untuk memanggil ya. Oke. Bangsa jin yang ada di Rusia sana. Atau bangsa jin yang bisa melihat konflik mereka di wilayah sana mereka, dan kita akan menanyakan pendapat atau prediksi mereka. Oke, tapi sorry nih, ini pertanyaan orang bodoh nih. Kalau misalnya manggil jin dari luar itu bahasanya seperti apa, Ki? Loh. Jadi gini, kalau mereka itu multi bahasa ya. Multi bahasa. Mereka itu bisa dalam arti kata bukan gini.
mereka tuh bahasa komunikasinya pun tidak seperti apa namanya kita punya abjad dan sebagainya gitu ya. Iya, iya. Itu sepengetahuan saya, jin itu mempunyai bahasa isyarat tersendiri dan dia bisa berkomunikasi kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Walaupun beda ras, beda bahasa segala macam. Oke. Betul. Ini makanya saya bilang pertanyaan bodoh aja. Iya. karena memang, apa istilahnya ya? Mereka sangat paham sekali dengan dengan manusia gitu. Jadi dia enggak ada yang namanya kalau jin Arab ngomongin Arab. Mereka bisa kok bisa bahasa kita. Bisa memahami kita. Okay. Kalaupun seandainya nanti akan ada yang suatu disampaikan kan mereka memberikan simbol. Oke. Gitu Bro Pepe. Oke. Jadi sekarang? Untuk sekarang saya coba untuk melihat dengan kacamata saya di sini. Iya. Jadi prediksi saya tentang konflik Rusia dan Ukraina seperti apa? Oke. Yang pertama tadi apa Bro Pepe? Bagaimana nasib kedua negara dari konflik ini? Oke. Maksudnya akhir ya? Akhirnya. Saya melihat itu ada dua gunung yang sama besar, saling berhadapan dan tidak berhenti mengeluarkan lahar. Dua gunung sama besar. Oke. Di Ukraina ini ada kepentingan. Ada kepentingan dari salah satu pihak ya, intinya kedua belah pihak antara Rusia dan Ukraina tidak ada yang mengalah. Tidak ada mengalah. Oke, bisa dijelaskan dulu. Jadi dua gunung itu sama besar, tapi menurut saya itu dua gunung itu yaitu Rusia satu lagi itu tidak mungkin Ukraina. Okay. Karena tidak sebesar itu. Ya, berarti ada sebanding. Ada dua gunung besar berarti ada dua negara besar yang memang ada kepentingan dengan Ukraina. Jadi saya melihat tidak ada yang mengalah. Ukraina akan tetap sampai akhir pada pendiriannya. Pada pendiriannya. Jadi kalau saya melihat dua gunung itu berarti sama-sama keras ya. Sama-sama keras dan sama-sama mengeluarkan lahar. Berarti sama-sama. Ini kejatan senjata ya. Terus. Alhamdulillah ya Allah. Aduh. Kayaknya harus kita pakai kertas sama ini deh. Bara api nanti deh untuk lebih jelas lagi. Jadi bagaimana pandangan jin yang ada di sana? Karena penglihatan saya itu dua-duanya nggak akan ada yang ngalah. Berarti sudah terjawab dong pertanyaan kedua ya? Sudah dipastikan akan memicu perang dunia ketiga. Naudzubillah. Aduh. Ya sekali lagi ini hanya prediksi saya. Betul. Saya berharap dan berharap berdoa kepada Allah semoga kedua negara tersebut diberikan apa ya istilahnya pencerahan dari manapun nanti asalnya menyadarkan pemimpin-pemimpin mereka kan karena yang menentukan pemimpin-pemimpin mereka kalau misalnya mereka mengatakan pemimpin mereka bilang ayo kita berdamai wah tapi tidak ada arah ke sana ya. Saya melihatnya dua gunung itu sama-sama besar, sama-sama keras. Gini, ya intinya jangan jadi patokan. Ya, ini hanya prediksi. Ini boleh ya, percaya boleh tidak. Boleh percaya boleh tidak. Gitu kalian mendengarkan, jangan langsung 100% langsung ditelan bulat-bulat ya. Ya. Kita semua berdoa yang terbaik ya untuk kedua negara, karena imbasnya ya seluruh dunia. Serem. Benar, karena perang itu memang tidak ada. Soalnya biasanya kalau satu perang, apalagi
negara besar ya. Ini kan salah satu negara adidaya juga kan, Rusia, ya, Rusia negara itu. Adidaya juga. Kalau misalnya mereka berkonflik, apalagi NATO udah turun tangan, berarti kan ada banyak negara di situ. Ya, negara barat. Benar kan? Dan menurut pendapat saya, pasti akan memicu negara-negara lain untuk melakukan perang. Oke. Jadi istilahnya seperti halnya itu. Pada saat ini kan, pada saat ini kan belum ada nih yang ikut membantu Ukraina. Berarti nanti akan muncul tuh satu-satu. Wah, ini gila sih. Ini yang saya khawatirkan adalah memicu yang lain, konflik yang lain. Oke, jadi akan merentet. Iya, ada Rusia. Ke mana-mana tuh ya. Ya, habis itu Cina. Korea Utara. Korea Utara di situ. Korea Utara itu. Karena Rusia sudah dipastikan dekat dengan Korea Utara. Iya. Lihat dari histori ya. Nah, sudah pasti China. Iya. Negara adidaya semua itu. Ya, kita berdoalah yang terbaik. Tapi nanti video selanjutnya kita akan coba dengan kertas dengan bara api. Ya, ini gambaran sedikit singkat dulu ya. Ya, mudah-mudahan ada yang disampaikan mungkin. Ya, ini mudah-mudahan hanya prediksi saya. Ya, mudah-mudahan salah apa yang saya lihat. Tapi yang jelas kita selalu berdoa walaupun mereka bukan apa namanya istilahnya saudara serumpun atau bagaimanapun gitu ya. Tapi kita mewakili sama kemanusiaan. Iya, kita mewakili kemanusiaan. Mudah-mudahan cepat selesai dan ada damai. Solusi yang terbaik. Betul. Agar amin. Tidak makin amin, lama amin. Banyak korban jiwa yang muncul. Amin, amin, amin. Itu aja mungkin, Bro Pepep. Baik, terima kasih banyak. Kisodo di sini suasananya udah mulai ini ya, agak sedikit berubah tiba-tiba. Tapi balik lagi ke teman-teman, jangan 100% diambil benar semua, karena ya kita kembalikan ke yang di atas ya. Ya, betul. Diambil positifnya, dibuang negatifnya, kita sama-sama berdoa semoga tidak terjadilah ya. Perang di antara kita. Baik, gua Pepep dan saya Kisodo Bono undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.